Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Basnas beserta jajaran pimpinan, para Ketua Organisasi Masyarakat Islam, Alhamdulillah, puji syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesehatan, Keafiatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap musibah, khususnya musibah pandemi COVID-19, serta terus berikhtiar untuk menanggulanginya. Musibah ini merupakan keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia yang ada di dunia ini, apapun agamanya, karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran yang berbunyi bishai'in minal wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi pasti kalian akan saya coba dengan sesuatu rasa takut dengan kekurangan buah-buahan kekurangan harta kekurangan jiwa dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar itu. Karena memang menurut para ulama, dunia ini adalah memaran imtihanian, tempat lalu yang penuh ujian untuk menuju kepada yaitu makarul makarul jaza atau makarul jaza wal tempat kita menetap untuk menerima balasannya setelah diuji dan dicoba di dunia ini. Musibah apapun bentuknya harus kita sikapi secara cepat dan tepat. Seluruh pihak harus memiliki kepedulian untuk secara aktif dalam ikhtiar pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus ini. Dalam beberapa bulan terakhir ini banyak kiai, ulama, pengasuh pesantren, cendekiawan, ilmuwan Indonesia yang meninggal dunia. Pada tanggal 7 Juli 2021, berdasarkan data Kementerian Agama sudah ada 605 orang kiai dan ulama serta pengasuh pesantren yang dipanggil untuk kembali menghadap Allah. Selain itu, Cukup banyak santri terpapar virus Covid-19 di lingkungan pesantren selama pandemi menerpa Indonesia. Wafatnya para kiai yang ulama mempunyai arti yang sangat penting dan sangat krusial bagi kehidupan umat. Rasulullah menegaskan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul ambiyah. Karenanya Rasul menegaskan wafatnya para kiai dan ulama adalah merupakan musibah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani yang berbunyi mautul al alim musibatun la tujbar wa sulmatun la tusad wa najmun tumis mautu qabilatin aisyaru min Meninggalnya para kiai ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah bocoran yang tidak bisa ditambal. Wafatnya para kiai dan ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku itu lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama para kaiden ulama sebagai pewaris para nabi yang telah mentransformasikan ilmu dan perdaban, menjaga, mendidik, dan melakukan berbagai perbaikan di segala bidang, pidatan, fikratan, ibadatan, amalatan, akhlaqiyatan, termasuk mengawal para santri demi berkembangnya khazanah keilmuan di lingkungan pesantren serta masyarakat di sekitarnya. Para kiai dan para ulama juga telah mengajarkan sikap patriotik, cinta tanah air, hubbul watan, dan bela negara kepada setiap warga bangsa Indonesia. Jasa dan peran besar para kiai, para ulama, di pondok pesantren terhadap perjuangan kemerdekaan, dan proses pembangunan bangsa Indonesia sangat besar. Dan tidak bisa dihargai dengan hanya sekadar materi. Saya mengapresiasi inisiatif BASNAS dan Kementerian Agama yang mendesain program "Kita Jaga Kiai" ini, salah satu bentuk penghargaan negara atau pemerintah dalam menjaga dan memelihara kesehatan para kiai, dan pengasuh pondok pesantren yang telah berjasa bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Di kesempatan terbaik ini saya juga ingin mengapresiasi Basnas yang telah mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sadaka zis serta dana sosial keagamaan lainnya, DSKL untuk kemaslahatan umat terutama pada saat penanganan korban pandemi Covid-19. Menurut laporan tahun 2020 yang lalu, dana ZIS untuk penanggulangan COVID-19 mencapai satu setengah triliun. Saya, saya juga mendorong agar Basnas terus dapat memperkuat kapasitas kelembagaannya sehingga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat. Saya juga memberikan apresiasi kepada komponen masyarakat yang telah bergabung dalam ormas keagamaan NU Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al Wasliyah, Tarbiyah Ferti, Al Irsyad, Mutla'ul Anwar dan juga ormas-ormas keagamaan lain atas komitmennya yang kuat dalam menjaga dan mendampingi masyarakat mengkampanyekan 5M tidak henti-hentinya mengedukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas peran-peran tersebut. Saya juga mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia yang telah menerbitkan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Dan mengajak masyarakat, khususnya umat Islam, untuk bersama-sama berikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi hal-hal yang dapat menjadi penyebab terpaparnya penyakit. Tindakan tersebut merupakan kewajiban dalam upaya menerapkan salah satu dari lima maka syariah, yaitu heftun nafas atau penjagaan terhadap jiwa. Perlu saya sampaikan bahwa pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM level 4 adalah kebijakan pemerintah untuk menjaga dan mengendalikan penyebaran COVID-19 karena pemerintah lebih mengutamakan keselamatan masyarakat. Semoga PPKM yang kita jalani ini benar-benar berdampak positif dalam rangka menurunkan tingkat penularan, sehingga secara bertahap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat kembali seperti sedia kala. Terima kasih kami haturkan kepada segenap lapisan masyarakat yang sudah berkontribusi membantu pemerintah menangani COVID-19 ini kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah kendor menerapkan protokol kesehatan dan teruslah menjaga 3M. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program Kita Jaga Kiai saya nyatakan resmi dimulai dan semoga berhasil dan menjadi amal saleh. Wallahul muwaffiq ila السلام عليكم ورحمه الله وبركاته